Bapak. Iya. Mau nanya dong. Apa tuh? Gimana sih Pak cara mudah menentukan suku ke N barisan aritmatika? Suku N barisan aritmatika ya? Iya. Oke, misalnya seperti ini. Diketahui sebuah barisan aritmatika mempunyai suku 5, 8, 11, titik sampai 95. Nah, 95 ini suku yang keberapa ya kira-kira? Kan kalian bisa pakai rumus awal yaitu A plus N satu kali bedanya, tapi itu terlalu lama. Biar cepat caranya seperti ini. Pertama, 95 nya ini kalian kurangi dengan 5. 95 kurangi 5 itu berapa? 90 ya. Nah, kemudian dibagi dengan bedanya. Bedanya ini berapa? 5 ke 8 itu bedanya berapa? 2 3 ya? Ya 3. Oke. 90 bagi 3 itu berapa? 30 ya? 30. Nah, 5 ini suku yang keberapa? Suku yang? Pertama. Karena suku yang pertama jadi kita tambah dengan 1. Jadi 95 sama dengan suku yang 30 tambah 1 sama dengan 30? 1. Gitu ya. Jadi 95 adalah suku yang ke-30? 1. Oke. Yang kedua, min 11, min 6, min 1 sampai 194. Okay. Kira-kira 194 itu suku yang keberapa ya? Sama kayak tadi. Kalau tadi 95 kita kurangi dengan 5. Kalau yang kedua ini biar gampang, yang 194 kita kurangi dengan angka yang mana ya? Kalau aku pilih yang min 6. Jadi 194 nya kita kurangi dengan min 6. Min 6 kita bagi dengan bedanya. Bedanya berapa? Min 11 ke min 6 bedanya adalah 5 ya? 5. Nah, 194 min sama min jadinya? Plus 194 tambah 6 jadinya 2 100. Kita bagi dengan 5. 200 bagi 5 berapa? 4? 4. 40. Nah, 40 ya tinggal ditambah dengan, kan tadi kalau yang suku pertama tambahin dengan 1 ya. Ini kalau U6 nya ini mampu yang min 6 ini kan suku yang kedua. Jadi 40 nya tambah dengan 2. Jadinya 40 2. Oke? Okay. Kalau kita ambil suku yang pertama, ya tambah dengan 1. Kalau ambil suku yang kedua, tambah dengan 2. Oke, okay. Coba selanjutnya, yang ketiga. Ada 8, 12, 16, sampai 172. Kira-kira kita kurangi dengan yang mana ya? Jadi yang suku terakhirnya, 172. Kita kurangi dengan angka mana enaknya? Kurangi 12 ya? Oke. Okay. Kurangi dengan 12. Bebas sih, ini juga tidak, tapi bebas. Kurangi 12 itu berapa? 160. Oke, 160 ya. Kemudian 160 kita bagi dengan bedanya. 8 ke 12 bedanya berapa? 4. Nah, 160 bagi 4 itu berapa? 16 nya bagi 4 tinggal 4. 0 nya turun. Turun. 12 itu suku yang keberapa? 2. Jadi tambah dengan? 2. 40 tambah 2 tambah dengan? 42. 42. Nah, kalau 3, 5, 7, sampai 213, kira-kira 213 itu suku yang berapa ya? Silahkan coba, jawab juga di kolom komentar. Dan kalian kalau pengen latihan lebih banyak lagi tentang barisan ya, ada barisan aritmatika, geometri, tahingga, dan lain-lain. Jadi banyak banget soalnya hots, mantap. Oke. Okay.